Sementara itu pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno sudah berpamitan dengan Prabowo Subianto, ihwal rencana pindah partai. Menurut Dasko, kala itu Prabowo menyarankan Sandi untuk berpikir ulang demi kebaikannya di masa depan. Kendati demikian, keputusan akhir ada di tangan Sandi. Pak Sandi itu sudah pamit pada waktu itu kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyampaikan untuk kebaikan Pak Sandi. Apakah itu sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah dipikirkan masak-masak. Dan sebaiknya Pak Sandi memikir ulang untuk kebaikan dia ke depan. Itu kan begitu. Nah, bahwa kemudian setelah itu kita tidak ada komunikasi lagi, tentunya hal itu berpulang kepada Pak Sandi, karena Pak Prabowo itu sebanyak-banyaknya orang yang mau bergabung dengan Gerindra akan diterima dengan baik, dan juga apabila ada yang kemudian ingin merintis karir di tempat lain juga tidak akan dihalang-halangi, demikian. Nanti sudah ada bahasan tapi belum ada secara resmi begitu, Pak? Ya kalau itu nanti silakan ditanya saja ke Pak Sandi, langkah apa yang akan diambil setelah ini, kan gitu.